Halo teman-teman pilot meja, selamat datang di channel Pilot Meja Indonesia. Hari ini gue bakalan terbang dari Bandara Sangiani Bandera di Kota Kolaka menuju Soroako. Gue baru sempat upload nih hari akhir-akhir ini karena seperti yang kalian tahu virus corona sedang merebak di mana-mana dan tidak disangka gue positif corona. Jadi gue harus menjalani pemulihan di hari-hari awal buat memulihkan kesehatan. Dan akhirnya sekarang selama masa karantina akhirnya gue masih bisa upload video untuk kalian. Jadi please enjoy penerbangan ini dan gue gak akan banyak ngomong. Kita udah line up di runway 36 dan ayo kita berangkat. Pandang Center Sky Queen 110 is at 700 feet, climbing 6,000 feet. Sky Queen 110, Yujung Pandang Center, continue as planned. Altimeter 29.92. Center Sky Queen 110.
Request 2,000 feet. Sky Queen 110, request denied. Yujung Pandang Center, Sky Queen 110. Request 10,000 feet. Sky Queen 110, climb and maintain 6,000 feet. Expect 10,000 feet. Climb and maintain 6,000 feet. Expect 10,000 feet. Sky Queen 110. Oke, karena kita ketinggiannya belum terlalu tinggi dan in case of engine fail kita akan melipir dari pinggiran pantai sini terus nyebrang ke pulau di arah jam 10 kita baru kita lanjut climbing terus. Kenapa gue milih rute kayak begitu? Karena kalau kita mau memutar ke kanan agak terlalu jauh dan obstacle-nya banyak ya. Banyak gunung-gunung dan bukit-bukit. Lebih baik kita climbing, nyebrangin sedikit perairan. Dan kalau engine fail kita masih memungkinkan untuk dilihat oleh kapal-kapal nelayan gitu. Dan kemungkinan untuk jatuh di pemukiman tuh kecil. Kita sudah sampai di atas daratan dan kita harus terus climbing karena di depan awan-awan yang menutupi gunung-gunung cukup banyak, jadi kita harus terbang di atasnya. Sekarang kita sudah menyentuh 9500 feet dari ketinggian kita 10.000 feet.
Sudah bisa kita lihat airportnya di bawah sana. Kita akan terbang directly di atasnya, dan kita akan memutar circling ke kanan sebelum kita final ke runway-nya. Di ujung runway itu agak ada sedikit bukit, jadi kita agak akan sedikit nukik ya glide slope-nya, jadi cukup terjal. But it's okay, anginnya nggak terlalu gede. Oke, kita udah di final. Nah, bukit yang gue maksud tuh ada di ujung sini nih. Whiskey Alpha Whiskey Sierra Traffic Sky Queen 110 is on final runway 30 to land. 500.
Oke, agak sedikit terlalu ke kiri dan touchdown. Selamat datang teman-teman di Bandara Soroko. Gak ada perbedaan waktu antara Pomala dan Soroko. Dan anginnya calm, jadi gak terlalu mempersulit approach kita. Kita akan muter balik di sini, backtrack, lalu kita masuk ke apron. Oke teman-teman pilot meja, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikuti video ini dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silakan subscribe, like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa yang paling penting, kalian tetap tunggu video-video dari Pilot Meja Indonesia yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.